Ya Mas Ali. Ini. Ini Ading. Ini sekarang saya Syak. Saya Syak ini Ading. Dia sambung sama lightning arrester. Oh. Tak boleh. Betul. Ini Mr. Ali punya nasib baik tau. Kilat belum hentam sama sini. Tapi ini rumah kawasan. Kini kau memang kilat punya kawasan. Ya, saya tahu. Sesuai masa tu saya buat lah. Saya tengok panggil mari tengok macam mana. Sebab banyak rumah dekat sini pakai lightning arrester yang betul RM10,000 punya harga. Di tu road saja RM10,000. Kita kalau mau tengok kawasan tu kilat punya kawasan ke bukan. Kalau kita masuk itu kawasan, banyak lightning arrester pakai murah punya. Yang tanda pendek macam copper tu murah punya. Itu kawasan bukan banyak kuat punya. Tapi sini bila kita masuk ni kawasan, every house pakai yang lightning arrester mahal punya. Yang panjang punya itu satu batang RM10,000. Ya betul. Itu masuk sini kawasan banyak kilatnya kuatnya. So dulu memang cas saya ini jam betul. Jadi ini orang ini tak boleh pasang sana. Ini banyak kes rumah sudah jadi. Dia pasang sini. Sekarang rumah Mr. Lee belum ada kilat hentam lagi. Tapi rumah orang lain sudah kena. Kita tak tahu bila kilat menghentam sini. Kalau kilat tu hentam tu sini, dia masuk sini, nanti dia sudah penuh, dia tak boleh absorb lagi, dia ikut di wire. Ikut wire terus masuk dalam rumah. Letup DB. Bakar terus. Dia kalau kena terus bakar punya. Oh, macam ni lah. Nasib baik dia putus, Mr. Lee panggil saya, saya boleh datang tengok. Okay. Nanti kita mau korek ni saya, Farid. Syaraf. Satu orang tadi korek sini lah. Ikut ni korek. Ni muka Rahman ambil. Ikut ni. Okey, Rahman nanti tengok baduk belum masuk video ah. Buka, okey. Tengok ni, ni dah putus. Okey ni Mr. Lee. Ni, nampak? Itu sebab kita mau korek. Okey, Mr. Lee tengok ni sudah putus. Ini dia ada sambung. Tapi kalau sambung tak cantik, dia putus. Dia pakai clip dia, orang pakai. Dia pakai clip dia semestinya cantik. Kalau dia pakai clip, dia memang macam contoh ikat tayar lah. Tayar kereta sudah rosak, tukar tayar baru kan. Ikat tayar, memang ikat tak ada kuat, nanti jalan tayar cabut. Macamlah. Okey, nampak sudah putus. Oops, sorry Rahman. Nampak? Bila sudah putus, nanti ini tak ada sambung, rugilah. Patut kilat boleh masuk setiap road, dia masuk sampai sini. Tapi sini punya road tak boleh masuk. Jadi kilat balance dia pergi mana? Dia masuk dalam sebab dia sambung sama Eding punya rumah. Ini sudah putus, ini mau buat balik. Boleh tarik kan Rahman? Tarik macam? Boleh tak ya? Tarik macam boleh? Boleh juga lah. Gali lagi senang lah. Gali. Gali. Bagaimana itu tempat tu? Ada berapa tempat tu kena buat kotak lah? Dia mau cantik. Setiap road ada kotak. Satu kotak. Jadi besok senang mau maintain. Senang maintain lah. Kalau tak ada kotak pun tak apa. Kalau dia buat sudah cantik, janji dia punya hujung sama pangkal ada kotak pun okey. Tapi ini dia kata batang besi memang serupa dia memang dia bentuk jugalah ini. Ini tak boleh, ini mu asing. Ini mu asing. Ini lain ini lain punya road. Dia tak boleh combine. Saya rasa ni combine ni satu kali. Tapi sekarang ada kerja tukang sini, dia sudah putus. Satu batang ini. Ini betul juga. Ini banyak dekat. Banyak dekat. Banyak dekat. Okey. Okey, ini maybe dia punyalah. Mungkin dia punya. Ini maybe dia punya. Okay. Tapi sudah cabut. Ini banyak dekat, tak boleh dekat punya. Dia ada dia punya kira. Bila dekat dia ada faktor galangan. Dan kalau belajar galangan, dia punya gelombang. Dalam sumber tanah ada air, air pengalir. Air pun konduktor juga. Nanti bila dekat, sini punya search, dia boleh pergi sini. Banyak dekat. Ya, dekat dengan dalam dua kaki saja. Okey. Ini mualih. Okey. Bagus. Okey. Banyak tak jua orang datang. Nampak dah Syah? Nampak ni. Dekat. Ana kan? Kan. Okey, saya ikut dulu. Ini pun ada lagi ni. Ni gali juga Rahman . Gali sampai sini mau tengok. Lama kerja ikut ini kompan ni. Ini kelas A ya? Tapi kita ni bukan sini, dia. Ini dia Datu Abdul Ghani. Ini kelas A punya company ya? Kelas A kan? CSG Majubina. Ya? CSG Majubina. Okey. Itu ada tulis belakang. Yalah. Okey, sini. Ini. Nampak, ini road kan? Nampak dia sudah longgar. Nampak? Belum buat apa-apa sudah longgar. Ini kalau kilat hentam, dia tak ada function. Bila dia longgar macam, dia loose. Ini pun sudah cabut. Nampak? Farid, zoom. Isyaraf, zoom. Nampak tu? Ini letak saja.
ini sama ini tak ada function. Tadi dekat atas tak nampak, bila sudah gali baru nampak, nampak. Jadi ini tak ada function. Mean bila kill antam, ini maybe dari bumbung, ini dari roof, dari atas punya. Ini satu rod saja function. Jadi ini copper sampai sana tak ada function. Ah, cincai ini, cincai punya kerja, nampak. Nampak ni, ferit ni. Ha, nampak. Ini pun sudah longgar. Tapi ini abang atas, bukan dalam ini. Ni atas ni sini, cap-cap gali juga. Gali juga, mau tengok. Ah, gali lagi. Saya mau tengok dia punya ending pergi mana. Zoom, zoom. Zoom. Ha, nampak. Ha, oh, nampak kan? Korek kan? Korek. Mana dia pergi? Zoom kat sini tau. Ha, okey, Mr. Lee, saya mau tunjuk. Ah, ha, sini. Sekarang ini wayang saja. Ini dulu masa mula-mula dia pasang, ini tercincai kerja. Tadi kita belum buka, kita nampak dua ni macam. Mr. Lee kata dia sudah connect dalam. Dia connect satu saja sini. Longgar. Oh, okey. Ini tak ada connect. Jadi ini Mr. Lee pasang, bayar dia duit sampai sana, ini bayar kosong saja. Kerja ini tak ada function tau. Ha. Sebab dia tak ada connect. Oh, dia tak connect. Oh. Dia tak connect. Okay, okay, okay. Ini pun longgar, banyak longgarnya. Dia longgar, dia tak ada optimumnya. Ah, sebab saya baru gali semua, bocor kau balik. Mr. Lee ingat datang mau check tocok saya kan. Ah, tak ada, kita gali, mau tengok. Tengok eh. Aduh, check tengok. Itu biasa tengok amateur punya wireman. Dia datang, dia cocok, oh selesai kan. Tak ada, kita profesional bukan macam. Kita mau confirm semua mesti bagus. Itu beza kita. Sebab sini ada lagi. Ada lagi. Saya mau tengok sampai habis dia pergi mana. Sampai dia naik atas bumbungnya. Alright, mesti ni. Okay, sekejap. Apa Rahman? Ya. Okey, sekejap. Okey, nampak sudah putus. Ini mau pergi mana? Itu sebab ramai orang pasang line resistor tak ada function. Itu sebab ramai orang pasang line resistor tak ada function. Itu sebab ramai orang pasang line resistor tak ada function. Banyak kes saya, ada kes saya jumpa. Sudah pasang line resistor banyak ribu sudah habis, tapi bila kilat antam kena juga equipment. Sebab ini macam mungkin ini macamlah, nampak. Ini kosong saja, tak ada function. Tak ada naik atas pun. Okey, Rahman, gali lagi. Kita mau cari. Kita mau cari ending bagaimana. Sampai jumpa naik atas baru boleh check. Okey, jadi dari roof, dari roof dia pergi sini. Ini dia tak ada potong lah, balance. Ni standby kot. Maybe kalau dia sudah sampai sana dia tak dapat below 10 ohm, mungkin dia sambung sana. Ni standby, mungkin dia standby. Ni macam kena buat balik lah, Mr. Lee. Ini kena buat balik. Ni root pun sudah tak nampak. Mau tanam balik. Tanam balik. Tak apa, saya ukur dulu dia punya resistant. Kalau resistant banyak cantik, ini root kita pakai balik. Okay. Tapi kalau resistant dia tak ada cantik, mau top up lah. Lepas tu Mr. Lee punya rumah sudah konkrit sini. Sudah konkrit. Ini mesti mau asing. Ini roof punya, resistor roof punya. Ini semua roof punya. Ini rumah punya. Ikutkan dia mesti jauh. Dia mesti jauh daripada sini. Okay. Tapi sekarang space tak ada. Tinggal ni saja. Ini kena buat lain juga. Mungkin boleh buat sinilah. Tapi tak sesuai, sebab banyak dekat. Tapi tak ada pilihan. Tak ada choice sebab tak ada space lagi. Kalau sana sudah pasang tile takkan mau pecah. Sini kalau saya pecah sini pun tak boleh function sebab dekat juga, sama juga. Jadi ini mau check dulu, saya grinder, saya check berapa ohm dapat. Kalau okey kita sambung balik. Tapi kalau tak okey buat baru. Tapi ini mesti kena buat baru punya. Ini rumah punya. Mesti buat baru, pasang sinilah. Ini pun kena bikin kotak dulu lah. Tak payah. Bikin kotak satu. Kotak satu. Yang lain tak payah. Kalau ini ialah ini tempat bikin kotak. Dia punya main saja kotak. Di sana main. Kotak saja. Sana saja kotak. Saya tak payah kotak. Boleh kot, kalau mau cantik letak kotak lah. Tapi kalau macam tak sakit mata pandang, letak main saja sudah cukup. Tapi kita mesti buat baik-baiknya baru boleh konkrit. Tapi ini tak sesuai yang Mr. Lee, saya bagi tahu awal-awal lah, ini banyak dekat. Tapi tak ada buat apa lah, no choice. Kita pasang jugalah. Okey, jadi sini terus rumah punya, ini bumbung punya, roof punya. Okey, Amy, ambil kabel jumper, jumper tu potong, bagi karat-karat ni.
dismantle dulu. Ambil kabel jumper. Okey, cuma banyak kuat ni. Okey, lilit kabel kat jumper kat sini dekat copper yang benda mesin ni, tarik sampai sana. Mesin ni. Ini tak boleh pakai. Asing dulu. Okey. Dah patah, nampak? Dah patah eh. Clear dah patah. Ni asyik letak tepi dulu. Tepi dulu. Okey, wire nanti lilit dekat tempat yang ada dalam mesin tu. Eh? Ini tak kira. Ini tak kira. Sini. Tak ada. Tak jumpa. Tak ada ni connection saja. Jadi dua saja. Okey, jadi sambung wire dari sini sampai sana. Macam ni baru profesional buat, ya. Yeah? Check betul. Sini. Masukkan. Ambil earth tester. Ambil fluke, fluke. Ambil fluke. Okey, kuat dah, dah touching. Okey, dah touching. Belah sana. Sini. Ikut nampak tu, ikut. Pandang video, jangan pandang abang. Fluke. Ah, clamp. Fluke ni earth dalam tu. Third clamp. Okey, ni pun sama. Lepas tu. Masukkan. Yang ini dia dah touch dengan rod ni, kuat eh, ketat. Jadi kita boleh pakai balik. Okey. Kuat. Okay, sekejap lagi kita test. Dekat. Calibration. Kita calibrate dulu. 0.5 ohm. Clear 0.5. Jadi calibration tepat. 10 ohm. Clear 10 ohm. Clear. Okey, calibration pass. Jom. Nombor motor jangan ambil. Dari sana. Dah clamp. Tarik. Sampai sini. Laju, laju, laju. Okey, apa Mr. Lee? Fail. Ha? Fail. Cukup. 58. Cukup dapat berapa? Dia mesti below 10. Oh, below 10. Sekarang 58. Ha. 58 ohm. Masih motor below 10 ah? Ah, tanam balik. Ini kasi potong buang, buat barulah senang. Ha. Buat baru dia mesti below 10. Kalau tak, nanti kalau satu hari, kalau Mr. Lee tengok sebenarnya video yang lama, dalam minggu lepas ke 2 minggu lepas, kilat hentam bumbung habis pecah. Dua rumah kena.
sama dekat 58. Clear? Hmm. Fail mesti leave. Hmm. Balik. Okay. Dah. Jadi ini dari dulu buat memang tak ada follow. Ini wayang saja. Ini nasib baik tak ada hantam kilat. Tak tahu bila nasib tak baik kilat hantam habis. Ni fail mau buat balik. Itu eding langsung tak ada, rumah ni langsung tak ada, dia kongsi, dia share. Ini nasib baik saja sebab kilat tak ada hantam sini. Tapi kalau satu, dulu nasib tak ada baik kilat hantam bumbung habis. Cerita sudah habis. Jadi ni mau buat baiklah, nanti saya bagi quotation lah.